Hai semua, kembali lagi di channel aku. Hai, kembali lagi di sini sama aku. Nah, sesuai dengan judul di thumbnail-nya, hari ini aku sama teman-teman sama suami mau nangkil ke salah satu pura yang ada di Kabupaten Karangasem. Hari ini itu adalah hari raya, maksudnya Rainan Purnama plus Kajen Kliwon. Aku udah lama banget nggak terteater sama suami dan juga sama teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu kemana aja aku bakalan nangkil hari ini dan gimana aja kegiatan aku hari ini, aku bakalan nge-vlog full satu hari ini sama teman-teman dan sama suami. Dan juga buat teman-teman yang udah ngikutin channel aku dari lama, makasih banget buat kalian yang belum like dan juga subscribe. Boleh aku minta like dan juga subscribe-nya. Jangan lupa hidupin juga lonceng notifikasinya biar saat aku upload video baru teman-teman jadi orang pertama yang tahu. Sekarang aku mau siap-siap dulu dan juga sampai ke komentar ya pas aku udah mau jalan. 1000 years later. Maaf banget teman-teman, tadi aku lupa ngerekam pas mau jalan ke sini. Tapi by the way, ini aku udah ada di parkiran pura Pasar Agung yang ada di Kabupaten Karangasem. Ini dia pemandangan di parkirnya. Nih. Pemandangannya. Lanjut lagi, ini teman aku lagi mempersiapkan banten pejati yang akan kita bawa untuk naik sembahyang ke pura yang ada di atas. Ini puranya ada di atas teman-teman, jadi nanti kita bakalan naik beberapa anak tangga agar bisa sampai di tujuan pura. Ini dia anak tangganya, aku belum tahu sih setinggi apa, tapi nanti bakalan aku rekam, aku videoin buat kalian biar kalian yang belum pernah nangkil ke sini atau sembahyang ke sini ada bayangan kayak gimana medannya, kayak gimana lingkungannya dan juga kayak gimana pemandangannya. Oke. Jadi tonton terus video aku sampai selesai. Ngos-ngosan. By the way, ini baru sekitar seperempat dari anak tangga, pemandangannya kayak gini. Oh, nah, maluan bu. Nah. Di sini tuh teman-teman, kira-kira beberapa kilometer lagi dari dari puncak Gunung Agung. Ya, kalian pasti tahu kan Gunung Agung. Nanti bakalan aku perlihatkan seberapa dekat pura Pasar Agung dari puncak Gunung Agung. Ini dia teman-teman pemandangannya dan ini aku udah tiba di Jaban Pura. Mungkin ada sekitar 50 anak tangga tadi dari arah parkir menuju ke atas. Ini pemandangannya bagus banget teman-teman. Ini tuh sekitar jam 3 apa setengah 4. Tadi aku jalannya sekitar jam setengah 2 sore dari Gianyar dan nyampe nya sekitar setengah 3 apa setengah 4 gitu. Ini dia pemandangannya dari atas. Ini benar-benar pura yang ada di atas awan. Lanjut lagi, aku bakalan naik lagi sekarang. Ada beberapa anak tangga lagi dan juga ini dia teman-teman nama puranya Pasar Agung Besakeh Giri Toh Langkir atau biasa disebut dengan Pura Pasar Agung. Yuk capcus lanjut lagi. Ini dia pura yang pertama. 1000 years later. Di sebelah kanan pintu masuk ada Pura Pasar Melanting. Sekarang aku mau sembahyang ke Pura Pasar Melantingnya dulu. Ini puranya ada di sebelah kanan pintu masuk Pura Pasar Agung. Di sini teman-teman udaranya sejuk, dingin banget beneran. Aduh, padahal di sini mataharinya terik tapi nggak tahu kenapa udaranya sesejuk itu.
Tara, ini dia bagian dalam puranya, dan itu dia teman-teman, itu dia adalah Gunung Agung. Ya, itu Gunung Agung di sebelah kiri tadi. Sekarang aku mau siap-siap dulu sama suami dan juga sama teman-teman, mau hidupin dupa dan mau a few moments later ngaturang Banten Pejati di Ajeng, karena sekarang aku sama yang lainnya mau sembahyang dan muspo di sini. Ini suami aku lagi nyiapin banten, nyiapin dupa dan juga mempersiapkan yang lainnya sama teman aku. Aku di sini bawa 3 pejati dan juga 1 perayunan. Tapi kayaknya bakalan lebih sih bantennya. Jadi nanti banten yang lebih bakalan aku bawa pulang dan bakalan aku haturkan di rumah. Thousand years later. By the way, sekarang kami udah selesai muspul dan sembahyang. Itu ada jero mangku istri yang lagi mesirat tirte, seperti ritual keagamaan seperti biasanya. Lanjut lagi teman-teman, aku sama yang lainnya udah selesai sembahyang di pura pasar Agung Lanting. Sekarang kami bakalan lanjut ke pura yang pokoknya yang ada di atas. Ini dia teman-teman pemandangannya dari sini. Puranya itu luas dan juga besar banget, dan juga candinya terlihat cantik banget. Nah teman-teman, itu dia adalah Gunung Agungnya. Udah kan terasa banget seberapa jarak pura pasar Agung dari Gunung Agung, sedekat itu teman-teman. Nah teman-teman, ini dia banten yang bakalan aku haturkan di Ajeng. Thank you.
Hai, ketemu lagi. Ini aku sama yang lain udah selesai sembahyang dan kita udah ada di bawah. Tadi juga aku sempat foto-foto sebentar sama yang lainnya. Ini tuh sekitar jam 4 apa jam setengah 5 sore gitu. Ini kabutnya udah mulai terlihat dan juga udaranya semakin dingin. Ini aku jalan turun udah hampir sampai di parkiran mobil. Seneng banget teman-teman, udaranya sejuk banget, pemandangannya cantik banget. Dan juga yang pasti medannya nggak terlalu sulit. Jadi buat kalian yang mau sembahyang ke Pura Pasar Agung ini, semoga lancar, semoga tidak ada halangan di jalan. Oke. Nah ini dia, aku udah ada di parkir. Aduh, seneng banget sih kali ini bisa nangkil ke Pura Pasar Agung yang ada di Kabupaten Karangasem. Udah hampir 1 tahun lebih aku nggak teater sama yang lainnya. Dan juga ini aku udah ada di mobil, udah mau masuk ke mobil. Makasih buat kalian yang udah nonton vlog aku hari ini dan semoga kalian selalu suka sama video yang aku buat. Dan juga lain kali saat aku teater, aku bakalan banyak bikin video teater kayak gini. Dan juga semoga kalian suka ya sama vlog dan juga video-video yang aku upload di channel YouTube aku. Oh ya teman-teman, by the way ini dia medan turunannya. Tadi waktu naik itu nanjak banget dari bawah sampai ke puranya. Dan sekarang aku udah mau jalan turun. Ini jalanannya bener-bener kita tuh bener-bener turun gunung gitu teman-teman. Kiri kanan bener-bener jurang dan juga ini karena mungkin udah sore kabutnya udah mulai kelihatan. Tapi lihat naik pemandangannya itu bagus banget, hijau banget. Dan juga di sini masih bener-bener asri. Bener-bener bagus banget sih, aduh. Aku tuh suka banget ke alam yang kayak gini. Makasih banget buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like dan juga subscribe ya. Hidupin juga lonceng notifikasinya biar saat aku upload video baru kalian jadi orang pertama yang tahu. Bye-bye, sampai jumpa di video aku selanjutnya.